Iya, silakan. Ya, begitu. Tentunya tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Komisi A dalam peninjauan kerja kali ini. Seperti apa nih, Pak Mindo? Jadi agenda hari ini adalah tugas Komisi A untuk kunjungan peninjauan kerja ke Desa Peleng. Agenda hari ini kita bersama Satpol PP sebagai perangkat daerah yang mengampu terkait Linmas. Jadi pemberdayaan Linmas bagaimana caranya besok mendekati hajat kita 14 Februari 2024 itu mampu untuk bisa maksimal menjalankan tugasnya, di mana satu TPS itu harus ada dua Linmas. Nah, tadi di Desa Peleng dikabarkan bahwa di sini baru ada 18. Berarti TPS yang ada di sini 11. Berarti harus ada 22, kurang 4. Nah, ini yang harus disupport kita semua. Itu yang pertama. Kedua, juga kita lahirnya Permendagri 11 tahun 2023 terkait seragam baru Linmas yang sudah 34 tahun belum berganti. Alhamdulillah ini ada Permendagri baru, sehingga nantinya diharapkan animo masyarakat, animo generasi muda untuk bisa mendaftarkan diri sebagai anggota Linmas itu sama tingginya dengan animo masyarakat, animo pemuda untuk masuk ke ormas-ormas seperti PP, seperti GMBI dan lain. Anak-anak muda pada senang, tapi kenapa masuk ke Linmas pada nggak mau? Dan dengan keluarnya seragam Linmas baru ini, diharapkan nanti Satpol PP sebagai pemangku kepentingan di Linmas juga memberikan support terkait minat anak muda untuk menggantikan posisi anggota Linmas yang usianya sudah senja. Jadi minat anak-anak muda untuk menjadi anggota Linmas itu semakin bertambah. Intinya itu. Tadi juga disampaikan terkait aset daerah dan honor untuk para RT ini seperti apa ini, Pak Minto? Jadi menjadi konsen kita di Komisi A untuk bisa bagaimana caranya memperjuangkan terkait honor sebenarnya untuk RT RW, untuk Linmas juga. Tapi untuk APBD tahun ini di perubahan baru hanya mengakomodir sebesar 50.000 untuk honor RT RW, tapi tetap nomenklaturnya masih insentif. Itu jadi program kegiatan, belum mutlak honor gitu. Karena regulasi dari pemerintah pusat masih mengharuskan itu. Intinya itu. Kemudian terkait tadi disampaikan oleh Pak Taufik selaku Wakil Ketua Komisi A terkait aset, memang kita dorong juga karena beberapa kasus di Cilacap Barat banyak sekali aset-aset milik desa berupa tanah itu banyak masalah karena sudah sekian puluh tahun dikuasai oleh pihak ketiga tapi tidak pernah hak-hak pemerintah desa itu menerima haknya sepenuh sesuai aturan gitu. Jadi ini yang menjadi konsen kita juga, tadi disinggung oleh Wakil Ketua Komisi bahwa aset-aset desa itu harus diinventarisir, dimasukkan ke buku inventaris tanah desa, kemudian dilakukan pengamanan, pengamanan administrasi, pengamanan secara hukum, pengamanan administrasi dimasukkan ke inventaris desa, pengamanan secara hukum disertifikatkan kalau itu aset desa berupa tanah, biar tidak ada masalah di kemudian hari. Intinya itu. Siap. Oke, terima kasih Pak Mindo. Sukses selalu untuk Komisi A PK di wilayah desa. AudioJungle.